Seorang kakak 54 tahun tega mencabuli bocah perempuan yang masih berusia 7 tahun di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Akibat perbuatannya, bocah malang tersebut bahkan kini meninggal dunia. Korban meninggal dunia karena mengalami infeksi pada bagian alat vital karena kerap dicabuli oleh pelaku. Korban KO meninggal dunia pada Selasa 30 Maret 2021. Sebelum meninggal dunia, korban sempat mengeluhkan sakit di bagian alat vitalnya. Paman korban mengatakan, ia baru mengetahui korban mengalami kekerasan seksual setelah pihak RSUP Persahabatan Jakarta Timur memeriksa jasad korban. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan kejanggalan adanya luka parah di bagian kemaluan korban. Sehari-hari, korban memang kerap dititipkan pada sang kakek. Dari penyelidikan, terungkap bahwa pelaku kerap berjam-jam di kamar mandi dan juga mencabuli korban. Nenek korban atau istri pelaku sebenarnya mengetahui aksi cabul pelaku namun tak berani melapor. Wakil Kapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi mengatakan, pelaku kini sudah dibekuk unit PPA Polres Metro Jakarta Utara. Hasil interogasi, pelaku tega mencabuli korban berkali-kali. Sementara itu, dari penuturan keluarga, korban diduga sudah dicabuli hingga lebih dari 8 kali. Tetangga bilang udah, bawa aja ke puskesmas terdekat, lalu dibawa ke puskesmas terdekat. Setelah itu, dioper ke RSUK Pademangan. Nah, setelah itu lalu ini sakit COVID. Nah, terus lalu dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan. Setelah itu didalami oleh dokter, ternyata ada kelainan lalu ada kejanggalan ya, Pak. Ada kejanggalan di sana, kejanggalan di kemaluan si korban. Oke. Itu yang melakukan itu kakek tiri si korban. Oke. Itu tahunya dari mana, Bang, kalau kakek tiri korban, Bang? Kita mengetahui awal mula dari kesaksian tetangga kiri dan kanan. Depan belakang kita mengatakan seperti itu. Lalu si korban setelah dibawa ke rumah sakit kandang seperti itu. Nah, terus pelaku pun sudah diamankan di Polres Jakarta Utara. Oke. Ya, Bang, kalau untuk korban ini sendiri usianya berapa sih, Bang, sebenarnya, Bang? Usia untuk korban itu 7 tahun. Korban ini sehari-hari tinggal sama siapa, Bang? Sehari-hari dia tinggal dengan kakek sama nenek. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.